Kita akan membahas tentang asam amino. Asam amino adalah senyawa penyusun protein. Asam amino mempunyai satu gugus karboksil dan satu gugus amino. Gugus karboksil yaitu RCOOH dan gugus satu amino yaitu RNH2. Fungsi asam amino pertama, penyusun protein termasuk enzim karena terdasar sejumlah senyawa penting dalam metabolisme seperti vitamin dan asam amino. Meningkat logam penting. Asam amino didapatkan dari sumber-sumber protein. Penamaan asam amino, semua asam amino yang terkonfigurasi awal dan ada beberapa asam amino yang penting dalam metabolisme tubuh berkonfigurasi di awal. Penyusunan asam amino berbuat asam amino yang umum dapat disingkat menjadi 3 huruf. Asam amino esensial. Selain 20 asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh untuk produksi protein, ada 12 macam asam amino lain yang tidak terdapat di alam tetapi dapat disintesis dari fragmen karbohidrat dan lipid sebagai sumber nitrogen melalui katalis enzim.